Israel selalu menyembunyikan kondisi kesehatan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Padahal kesehatan Netanyahu terus menurun seusai dipasang alat pacu jantung. Oleh sebab itu, pemerintah mengubah ambulans menjadi mobil van yang selalu membuntuti saat Netanyahu bepergian. Dikutip dari The Times of Israel, Netanyahu memasang alat pacu jantung sejak 2023 silam. Iring-iringan mobil Netanyahu selalu diikuti ambulans yang diubah menjadi mobil van berwarna putih. Dalam sebuah laporan memperlihatkan mobil van itu berada di belakang iring-iringan Netanyahu di sebuah jalanan pada Rabu 8 Mei. Kantor Perdana Menteri akhirnya mengonfirmasi bahwa kendaraan itu adalah ambulans. Namun pihaknya menyebut ambulans itu hanya menemani Netanyahu dalam perjalanan ke wilayah Israel yang jauh dari rumah sakit. Di satu sisi, beberapa outlet berita mengatakan mobil van putih itu terlihat bepergian bersama Netanyahu, meskipun berada di Tel Aviv, Yerusalem, dan Kaisarea yang merupakan daerah banyak rumah sakit. Menanggapi laporan itu, Dinas Keamanan Shin Bet mengelak dengan menyebut mereka tidak membahas pengaturan keamanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.